Huriani Tuhata, nahinalong-olongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Adorang sota mulai parminggota, jumolo mahu pasahat hami, tabe sian sude parhalado ni HKBP duren sawit. Selamat hari Minggu, jala selamat datang madihamu amang inang, dohot na poso bulung, naod dope mangihuton parmingguon di huriat taon. Suang songoni madihamu amanami inanami, dohot na poso bulung, na mangihuton parmingguon di bagas tabe melalui live streaming. Horas madihita saluhutna. Martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Mari di mahita. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu, hamu akan aluja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augah kutuhamu, guruhon hamu ma sian ahu, aina lambok doahu jalana serep marroha, asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua ginjang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idaho nagogo domu tsunami, saitalu dohami di bahen alani hagaleon nami, di baheni hupangi dohami tuho, sai pargugoi jala pamonang mahami. Maralohon musui, monon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
tangihon hamuma patik ni debata ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon. Unako manako. Dia do lapatan ni i oddo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng nidongan jolma manang mabahen bisuk-bisuk mangala cupon buniaga ikon sipagan daun ni rohatta do arta nidongan jala siranamot tonoton atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata asa tarulahon hita patik naik ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Topoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudohami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham midasandok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Sai sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalaho nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamutuau asa mangolu ton dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon madi debata na di ginjang. Amen. Amen. Oh,
Epil sel turpuk di mingguta sadarion ima natar surat di Mateus 4 ayat 23 sahat rodi ayat 25 tajahama secara responsoria di ayat 25 anon rakmahitama jahat dungi didalani ibana masandok luat Galilea laho mengajari di akka perguruan mamaritahon harajauni huhut pamalum nasa sahit doho naniae ni halak nadisi. Jadi tarbarita ma ibana rodi liat tano Syria pola di pambuan halak tujuluna nasa nahasitan akka parsahit naragam dohot akka hasombopan ni akka sibulis dohot akka nasopot bulanon rodi akka nasarion gabe di pamalum manasida saluhutna. Jadi masai torok mahalak mangihuton ibana akan asian luat Galilea sian Dekapolis 12 huta sian Jerusalem sian Judea dohot sian luat nadibariba aik Jordan ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Hati dakon maha porseotai songon nahina tidakon nidongatta saha porseaon di sandok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahoba ido ama pargugo na sohatudusan na tumo palangi doho tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siang toddi perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni si Latus, na mate terpajal doi ibana di hau pinor silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun debata jahoba amanai pargugo na sohatu dosani disimai ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia
dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogok daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Ting HKBP Duren Sawit, Resort Duren Sawit, Minggu tanggal 10 Februari 2022. Na parjolo, dak danak nasorang, na di hari Senin 31 Januari 2022, naung salpu, di basa-basa hotuat terus ada danak bawa di keluarga ni Amata Immanuel Buhapoda Drexel Simajuttak Inata Sarah Rosa Boru Naibaho alamat Komplek Jatinegara Indah Blok BB nomor 12C saya di pasu-pasu tuhat tama dak danahi songoni nang natorasna. Dua, padidion nabadia. Sadarion minggu, dung sipul papungu pelean napaduahon, dipatupa huliatado padidion nabadia. Tuakka yanakon ni huria nasotar didi dope. Tetangiakon ma tutuhata asagabe anak nahasea dak danaki dijolotta terlumobi dijoloni tuhatta. Napatoluhon, ibadah bersama dohot ucapan syukur tim doa. Di hari Senin 14 Februari 2022, masuk pukul 10 WIB, maringanan di gereja, dipatu pado ibadah bersama dohot ucapan syukur tim doa HKBP Duren Sawit. Pinangido tusude anggota tim doa asa madohoti acarai. Napa obatton? Pelantikan panitia tahun kesehatan. Di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 di Parmingguon Paduahon pukul sia 30 WIB dipatu pado pelantikan panitia tahun kesehatan 2022 meralat warta tercetak di surat disi tanggal 20 sia bulan 2 tahun 2022. Selamat ulang tahun. Tusude ruas ni huria HKBP Duren Sawit. Namar ulang tahun hatu tubuh. Dohot ulang tahun pamasu-masuon saminggon di pasahat huria ma. Selamat ulang tahun panjang umur jala tuhat tama nama masu-masu. Napaunopon parhepengon dohot boa-boa na asing. Taringot tu parhepengon dohot na masa di huriatta na saminggon, nang aka boa-boa na asing, boy ma tajaha di warta naung tercetak melalui scan QR kode jala marhite titingon di pasahat huria ma mauliate turuas naung pasahat ton hamuliateon. Dohot sumbangan na asing. Saya di pasu-pasu tuhat tema pilihan dohot pakubasion di huriata na saminggon. Songonima tikting di mingguta sadarion mauliate. Mari di mahita uhut papungu pilihan kantong sadaa dohot sadabi. Thank you.
Kami ni debata na sumurung san saluhut na roha, in manamanga ramoti akatiate dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin. Hamo kadongan saha porsiaon hurian itu hatta na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus, na dong di bagas gereja sederion, suak songoni, amanamin anami, na tongon mandohoti perminggot tamarhite live streaming di bagas tabi, perjulu pasat tami matuhita saluhukna selamat tariminggu madihita horas madihita sudi. Tuak karwasta na tongon isolasi mandiri di pertikianon hinurhon di pandemion karena hurak sehat amanamin anami akalansia saya di pati butuh hatta masehat tamu sudi diaka persahiton jalatumi buah musehat tamanginang asabuhi tarak musehat diaka persaurata di tonga-tonga ni huriat taon. Tatangi ho mahatan di debata nagabe jamita di perminggota sadarion ima di minggu wagisima di 70 hari dorang suari hakeheo ima sia Jeremia 10 itu ayat 5 satu ayat monodo hatani jahuba marjia ma bawa na marhapo satu jolma manang tubulun ni botohonna gabe di pasurut rohana sia jahuba songon halak parbahudung di tano na mahiang doibana daktagamo ni daun na rona denggani jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tano na acin naso hinudulan ni halak alai mertua mabawa marhaposan tu jahuba jala jahuba hapurusanna di bahen tulus doibana tuhau nasinuan di topi ni batangaik jala majara rurakna di labung ni batangaik jala dang mebiya di bana molorohan hopon jala toktong rata bulungna jala dang holsoan ibana di taun haraharon jala dang macohot marperbui tung na akal situtudo rohani joloma jala na ganggu tungi sema na tau madodoisa ahu jahoba do sidodo roha siuji pia-pia jala mangaleho tu ganup jolma hobar tu dalanna hobar perbui ni hambo kadongan porsiaon di bagasa Jesus Kristus topik ni terpuk jamita tasadon hobar tu alamanak ni huriat tai ima diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan terpasu-pasu do halak na mangasahon Jahuba. Homma nagabi topik jamita tasadario. Jadi juga dia suku kita nuai molo taja terpuk jamita inak ini nganadong dua hata di si ima hata marjea dot hata mertua terkutuk dan kata berbahagia. Boleh suku kita sadari namo kadongan hatta manangihon ini terkutuk atau berbahagia marjea manang mertua totu dohno tadu sudina pungkon ulum wadoro hatta manangihon hatta mertua. Amin. Pasti do ya teh. Kita lebih suka mendengar kata berkat dalam hidup kita. Semoga kita yang ada di sini sekarang di ruangan ini di gereja ini dan yang ada di rumah adalah orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Kolani dengan kata berkaton kita bereng kolak tu nama sanua ingin mahata sukses. Jadi kalau orang-orang muda sekarang di mana-mana bicara tentang sukses. Sukses karirnya, gudang gajinya, mangomo iban, tabar iban, dalam bisnis iban, itu no yang ukur dari jalan mana, sukses, na berbahagia, bertua, di tengah-tengah, seperti dia. Hal yang gua Kristen, mamereng ini sukses on, kita bisa menerima realita hidup ini di dalam Tuhan. Jadi melubuhi kita mangan, boi kita minum, cukup kita murum, boi masih sekolah anak kota, boi kuliah, boi kerejo, dengak kita berminggu, sasi tonga,
itesi. Bahagia itesi. Jadi jangan pernah diukur kebahagiaan itu hatu ini pola merhite-hite investasi mana secara materi. Mau kurat ta memang macai mek-mek dope pemahaman kita ini waktu lafatan di bahagia tei. Kamu kadungan berkat dan kutuk adalah dua kata yang kontras. Jadi dua hata nama ralo doi. Hata berkat dot hata kutuk. Jadi di jauh no tugas ta jua manginang nangak kadungan nadong di bagas tabino yang madohoti live streaming. Coba hamun no buka hamu jo di ulangan 20 lalu. Lima musa 20 lalu di jabu. Jaka hamu jo di si. Hasi tonga as juga di tapahami on. Lima musa 20 lalu on. Ulangan pasal 28 ini. Sungguh bahagia kita. Hati kita dituntun di situ. Siapakah orang yang berbahagia itu? Roh pasu-pasu on. Olo bangaring kesempatan yang dibat. Roh pasu tuho akan diberkati hidupmu, diberkati adonanmu, rahimmu diberkati dotakan asing. Lai, molo so ditangi hoko hatani debata, molo deoho so debata, Roma tu hita peruki. Roma je, Roma sakni roha, Roma kia gagat. Selalu datang, terlambat. Jadi molo gat, tukilibana, sifata, di sini ibadah sehat, baru tutup. Pasti akan bisa ngonok kita ini. Ya, halak batak merdok. Rusialah. Unak semol sol hodipudi. Dada si pahingok na suara. Lapatan na. Saya ditonah nak kena tua-tua untuk kena konna. Jangan engkau menyesal di kemudian hari. Tetapi dengarkan. Surat dua hari ini. Untuk menyesal di budaya hari. Kamu kadongan. Tak kasih solat kita sifat ngului meloro apalah. Pahit. Per kilo ini. Tak saya disiru harap saya menyol soli dirina. Mengapa saya begini dalam hidup saya. Ini benar didok. Penyesalan selalu datang terlambat dalam hidup kita. Kalau yang gue dirupa. Jangan ada kalatnya terlambat menyol soli di sana. Dirupa di Tuhan ini. Kapanpun. Sebab Tuhan itu tidak menginginkan hidup kita menjadi hidup yang hancur selama-lamanya. Alai dipanggil Tuhan itu sejolmai pertobatan. Dia kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, kembali kepada firman Tuhan supaya hidupmu diperbaharui kembali. Hamu kadonga saha porsion nian nanggo hata terkutu ho songona sopas do di zaman noaing be. Anggo di perende baru di dok sebab kutuk itu telah dibawa Kristus di kayu salib. Artinya dengan orang berhita selama mana terkutuk di bagas tanggul lutan lain. Alai, hucoba membuka Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi yang menginang di LAI, ada yang gua Alkitab, guara Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Alkitab yang lebih disederhanakan kalimatnya. Di rumah sono, Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia, serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Jadi kata terkutuk di situ enggak ada lagi di bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi dikatakan di sana, barang siapa meninggalkan aku Tuhannya dan berharap kepada manusia, Tuhan berkata, aku akan menghukum. Jadi kata menghukum itu enggak cukup be dipakai di kata bahasa Indonesia sehari-hari. Kamu kadang sahabat siaun. Molo di dok nunga dihukum di ratai bana adulloi san hukuman di zolong e portibio ate ubora do tuhani manguhu pita sia zolong ma manguhu pita ubora do tuhani molo pala hukum di bata zolong ma dang adong huaso ni manang isepe na boy membatalkan itu dan itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Kalau Tuhan katakan bangsa itu 70 tahun harus terbuang ke Babel, maka tidak ada kekuatan siapapun yang bisa menolak itu. Dan orang Nabi membatalkan hukum. 70 tahun bangsa Israel itu harus dibuang ke Babel. Jala di sido nang tutup jamita tahun hamu kadonga saha porsiao. Sai marukil bangsoi halak juda pada waktu ini. Waro hita sabutullah ninna. Ya nanti saya akan terangkan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang bandel.
sa yang betul-betul berdosa. Allah dihataho di bibeli pabua dosa di hala Israel sudah tertulis dalam pena besi yang matanya dari intan dan terukir pada loh hati mereka, pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ada dosa nasida manginan. Dosa nasida dan jorak mersoba tu di bata gana-gana ni. Dan macohok nasida manoba di bata jadi-jadian di tangan Yesus. Dan berhenti. Makanya firman Tuhan katakan dosa orang Yehuda itu telah tertulis dengan pena besi. Ngaborak beo. Jelapatan na dosa na subuh bisa butuh lebih diampuni. Ngaborak be. Dosa yang tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan dan terukir pada loh hati mereka. Jadi artinya labelnya itu, capnya itu sudah jelas. Orang yang sudah harus dihukum oleh Tuhan. Hurian itu hata di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mulut terbuka di Yesaya 29 ayat 1 menjadi ayat referensi. Aru nama sahurua iben nadidok marjiama bangsoni di mata na mengandalkan manusia. Mereka mencari kekuatan dari bangsa lain, dari bangsa Mesir, dari bangsa Asur untuk menghadapi Babel. Mereka berpikir bahwa kekuatan Asur, kekuatan Mesir itu cukup untuk melawan orang Babel. Tapi lupa do bangso ini, justru di bata dipakai do bangso Asur laho menindas dasida, menghukum orang Babel itu. Jadi maka dong sahabat Sion, di dia jolma mangulahon dan songoni berlindung pada kekuatan manusia, mencoba mencari kekuatan manusia, mencoba mencari dukungan dari manusia, bahaya hidupnya. Bahaya hidupnya. Malani do maka dong sahabat Sion, jangan andalkan kekuatan manusia dalam kehidupan ini. Lihat belajar dari bangsa Israel yang minta kekuatan dari Mesir, minta kekuatan daripada bangsa Asur. Dua bangsa ini pada zamannya bangsa yang hebat, tetapi juga pada akhirnya Allah menghukum bangsa ini juga. Jadi yang kedirupan ini dibata, jangan dong isinya pejago-jagohon, nah merasa jago, tidak ada dirupan Tuhan itu. Alai, kedohonota do, hala Kristeni, boi gabi jago, alanya ha, mangasahon dibata, di bangsa ngeluna. Bisa bangga menjadi orang Kristen. Karena apa? Kekuatan kita itu terbatas. Tetapi oleh kekuatan Tuhan kita menjadi orang yang tidak terbatas, yang luar biasa. Kamu kadongan satu kin hubuk kita Tuhan Yesus nama doktor kasih sianai. Jika imanmu, engkau memiliki iman sebesar biji sesawi yang paling kecil, apa yang terjadi sama kita? Engkau kan bisa memindahkan gunung ke laut. Luar biasa itu. Donot tadi tiup. Ngayau jami tahu di song, nanti searching di Google. Amangina pernah ke Mesir. Ada sebuah bukit namanya Bukit Mukatam. Jadi Bukit Mukatam ini pada abad yang keempat adalah sebagai bukti di mana orang-orang Kristen pada waktu itu yang dipaksa untuk menolak imannya. Lalu suatu ketika mereka berdoa kepada Tuhan beberapa malam, berdoa Kyrie Eleison yang artinya Tuhan tolong kami. Maka bukti sejarah Bukit Mukatam ini bergeser 3 km dari Kairo. Amanginang boleh nanti lihat sejarah kekristenan Mesir tentang bagaimana orang Kristen itu membuktikan doanya itu sehingga Bukit Mukatam itu bisa bergeser dari kota Kairo sejauh 3 km. Membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kan gua dibatani tonga-tonga ning lutta. Jadi Tuhan itu tidur dalam hidup kita ini. Tuhan tidak pernah tertidur. Tetapi dia terus bergerak dalam kehidupan kita. Kamu kadoa sahabat Sion, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Suhar-suhar rina perjuang. Melubuhi tabuka di bibir tesa tokin pesalmen. Bidu sada, ayat sada dohok dua. Yang ngahu surat di son. Alemas cita bodoh hatani tuhatai. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, siapakah orang yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ido halaknya berbahagia. Ido halaknya mengandalkan Tuhan di bagasan nguluna. Orang yang tidak berdiri dan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kamu kadang astagfar siang. Kadang gue hatta ini akan apistak songonon, orang bijak. Sering-seringlah berteman dengan orang pintar, maka kamu menjadi orang pintar. Sering-seringlah berteman dengan orang yang cantik, maka kamu pasti akan menjadi saudara selisih hamuro. Tersibuk kayak nata, baru cucu ini nate. Dari buah muda cantik kalau lapatannya sesigi wajah, dah ngetoh. Sering-seringlah berteman dengan orang-orang cantik inang. Supaya apa? Supaya inang cantik, tidak hanya wajahnya yang cantik, tapi apa? Auranya, hatinya. Ya mulai dongani hok karena cantik, botomu mah. Sungguh dia doa pemerawat kukui sebagai imana teh. Tapi, sungguh dia doa pemerawat alis di mata sebagai imana. Asa cantik kamu biar yang kamar. Jadi, sering-seringlah berteman dengan orang-orang cantik. Berteman dengan orang yang baik, supaya kita menjadi baik. Sejujut halak antok kajol mana soreng gapang alahona lah iro mesti mempengaruhi nguluna. Jadi hidup pun namang inang, orang bijak berkata hidup kita ini dipengaruhi atau mempengaruhi. Nah, di mana kita sebagai orang Kristen? Arong gorong aku adik kalaksu dapat di mana? Jadi tingkat lima ibarat tingkat sadar. Ibarat lebih mengetik bantuan skripsiku pada waktu itu. Dapat di mana? Jadi, nak hutan dari mana mulai setingkat saya dan nak berjuang dong, tak kaya jamu sigaret. Di sana tiki pasuk pengmau kira-kira 10 tahun setelah lewat pelayanan di masa-masa kuliah itu. Pasuk pengmau do ibana, wah luar biasa. Pada sapun ibana, saya kaget. Saya gari mari sapuang dia ku. Tiki mulai hutan do ke kampus, sampai tamat ada kamera sapun iku. Ah, mero ibana, cerita ibana, ma. Bang. Ketika saya praktek di Kutasane, daerah Aceh, Tanah Alas. Guru situanya sudah situanya, pada saat itu, kalau ini benar, barang pada saat. Jadi saya sungguh sama roh, pakilalan, waduh, benar, gue beradaptasi, naruhana sama roh. Tiap hari mah dikelilingi, asak mi, aka sekarang ini kadang perhelai dulu. Ujung ke sana, tiki roh, gak biar, doh, mana mencoba. Jadi kok kamu mah? Jadi akibat ini, nama dongan ini, sama ini, bagai perokok habis di mana luar biasa tu kan huruf di mana bang agave talu kita teh mempengaruhi kita agave dipengaruhi kita ni huruf ini jika di Paris ulung di mana alain wain ngasobe alainnya ha ngai Paris tu jatung di mana tu penang om mana Paris aku jadi ke Paris bertubat lah sebab kerajaan Allah sudah dekat ni lapatan nabi ya dah ada lapatan nak itu mak om kita nang Paris di bisa do kita tu babu persaurat tadi dan metutup salawar tadi metutup bajutai ibas sigarevi imana kinna hudokonya manginang pabua bolo saya pinah barhobar nguluon bolo saya merdongan iba to kana burju burju iba merdonga to kana dengan dengat iba ale bolo saya merdonga to kajol mana jahat u jahat di besi ini saya detik kimu saya deko kamu mana saya marisap gade perokok yang luar biasa Huryadi Tuhatta naik seorang pesan mesedom mengitanya. Isi doh halak ni mengandalkan Tuhan ini, dia berbahagia di nguluna. Ima halak ni sosaududan, doh tak kapangarehei, akapangicahi yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ima ngulutannya. Tokatikinaro, asa boh kita mamereng pabua, ngulutai iku mengandalkan Tuhan doh. Hamu kadongan sahabur siau, dipaingot Apostel Petrus doh kita di sada Petrus 24-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya adalah seperti bunga rumput. Rumput itu menjadi kering, bunga itu menjadi gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Lapatanna, jalo mana pidang sahomi pe songo duhuk duya manginang. Namu ramalos doi, namu ramate doi, hitung-hitungan di pertibion. Alanido, jangan andalkan sesuatu yang bisa rapuh. Jangan andalkan sesuatu yang bisa hilang. Jangan andalkan sesuatu yang bisa hancur dalam kehidupan ini. Tapi andalkanlah Tuhan yang tidak pernah hancur dan dihancurkan oleh apapun dalam kehidupan orang percaya. Alhamdulillah kadang-kadang sahabat persiaun.
anggo halak na mengalami hukuman ni Tuhan ni ordo jalonna. Akka halak nang ni uhu mi di bata na mangasahong guguna na mangasaho pikiran na di dokma. Mereka akan seperti semak bulus di padang belantara. Di tonga-tonga ni padang gurun yang asin, yang tidak ada kehidupan. Nomor lapatan doi, gijangi roha, kesombongan, keangkuhan yang mengandalkan kekuatan akan berakhir pada penderitaan. Odo jabar dihalak, na mangasahong guguna, na mangasaho pikiran na di tonga-tonga ni kehidupan on. Songon halak na hudul di padang gurun yang asin, yang tidak ada kehidupan, yang akhirnya membuat dia menjadi menderita selama-lamanya. Alai akan napi nasu pas di bata di pesalmen di orang kondisi ia pohon yang ditanam di tepi air yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Naso mernamalo sebelumnya jala terus ibana maperbue ala ditanam ibana di top ini aliran air. Idu halak na terpasu-pasu. Dang murah layu, dang murah rahar, dang murah madele, dang murah putus asa. Tetapi dia tetap semangat dalam kehidupannya. Kamu kadang nggak sahab porsiau. Pandemi kompeten luar biasa dong menghancurkan semangat kita dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengendalikan kehidupan ini. Tak saya ada covid, tak saya ada virus Roma museo. Saya museo mikronon neng Roma museo yang paling dahsyat. Buado kita, buru kita buru, manang kabidang bui muru be. Bu amat tutu nuai ngonate. Anggo ne julu holan betu julu ma ai dua macam betu hon. Anggo ne julu adora soko pitete amma pejeta. Saya ada betu ngina dapotan, saya ada betu ngina marsak kate. Jadi molo betu ngina dapotan nyete, molo songon na dua hari di mana betu ngina dapot bre. Ale molo pala sa pili mari tu gijang anggo i betu ngina marsai na matong nyete. Jadi betu hope arong ko lapatan na. Hape ngo noeng kole betu jolo mata bereng le buta ngasong ona curiga kita. Awas lawan aku pitoro bawan ini nate. Kole betu seheli ngasong ona mulai pinedeo pakai masker guna. Kole betu dongan. Apa lagi bersih-bersih. Asim. Anggo de jolo bersih-bersih yok kita harot ado. Horas. Anggo noeng nang bersih-bersih talak lari memerke. Nalenya tutu sang ibu tala ibe bersih-bersih ini nalenya ha. Meli ribeno kole bersin ngahona itu rinado. Berkamu menuai pandemi COVID-19, budu menigai apa yang sudah kita alami selama ini yang positif menjadi hal-hal yang negatif. Kamu kadang asah porsiau, unang kami mau semangat ta di tengah-tengah ini kehidupan. Manang na terus pei varian baru terus muncul, unang kami mau semangat ta. Alek kesong terpu jami tetap duita sadario. Mertua mahalak nama ngasahod debata yang mengandalkan kekuatan Tuhan dan mengandalkan kekuatan manusia. Vaksin itu pun bukan obat, hanya sebagai. Ini benar hona vaksin pehita bodoh jebol. Bodoh hona, itu buktina. Pabua itu bukan segala-galanya. Dono tai bagas dang luta. Riko. Adong penyerahan diri tu Tuhan. Martangiang dang macohot di bagasan nguluna. Martangiang manoktong di bagasan nguluna. Dapat do saya ada pengalaman dia na budari dikirim dongan saya ada WA siapa Facebook alaya agak taburo istilahon. Jadi berdua itu tidak boleh part time. Berdua itu tidak boleh sometimes. Berdua itu apalagi tidak boleh no time. Tapi berdua itu harus on time. Kalau perlu full time, kalau perlu overtime. Karena Tuhan akan memanggil kita anytime. Amin. Yesus itu maruk kita nama tang yang sometimes. Kadang-kadang. Part time apalagi. Apalagi berkata no time for pray. Wah. Alanya ha. Sibuk kau ngamangin. Aku saya udah kodoh di Jakarta. Bulu godang karuas saya merdok alasan lah. Kalau sibuk. Anggo mamer kesibukan mun yang luar biasa ko. Ale bolu suku ngasih dia gudang artam. Alasan lah holon sibuk. Medugu satu botari holon sibuk katena. Ale bolu suku di mana? Ai ngasih dia gudang artam ne sibuk hito ruso. Bah luar biasa ko. So naro dia hita. HP betis onom botae atulu pulu tuli mandok hari tu hita. Jumo lulu lulu harajau ni debata.
jumolo lului kebenaran Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lasoni mahamu natoras diterdidi sederio. Ajarlah anak-anakmu amanginam, supaya mencari kerajaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi orang tua pun itulah tugasnya. Cari dahulu kerajaan Allah. Wariskan kepada anak-anakmu, supaya nanti menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak mengandalkan kepintarannya di dalam kehidupan ini. Sebab manusia mengandalkan kepintarannya adalah hidup yang sangat berbahaya dalam dunia ini. Tetapi didiklah anak-anakmu supaya menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah nguluna. Nah perpudi catatot tadon di bagasa ngulut yang muka dongan. Tuhan itu adalah yang menyelidiki hati kita. Dan adok kita nabui hulip sedadupan di debatan. Jalan apa dua, hondidok Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji batin kita. Dan yang terakhir, omanarumikot, Tuhan itu memberikan balasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Di pasu-pasu Tuhan kita sudah mengalakkan tujolo, menjalani kehidupan kita dengan selalu berpegang pada firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan marilah kita terima kebahagiaan. Bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang Tuhan telah berikan untuk kita miliki dalam kehidupan ini. Amin. Mauliati rohanami diho Tuhan, nunga taruli hami di hatam nabediai, napai ngotok kami sederio nasasai, gabe ruas nabangulu hami di bagasak katam, deda mangasahon gugunami, mangasahon joloma, alai tung mangasahok kodo hami di Tuhan di tonga-tonga ni perdalanan di ngulunami. Huide hami do Tuhan, macai bahat akka parukilon nabui masa di tonga-tonga ni pertibion, Soksongoni nang tutonga-tonga ningulunya kana porsea. Kala di pengotodo hami sederion, asa sai hohu pangasahok kami, dia kana masa di ngulunami, juparwa kalas ni rohana parukilon, jupahipas pamatang kami mana tiki marsahi pehami, tikilas rohanami mana tiki tarilu-ilu hami, alai naik takas matutu, kupasahat tami tuhosu di ngulunami. Ai hodo napunang ngulunami, terpacupa hodo akan dengar di hami, molo pos rohanami di huasom, dohot hagugumu di ngulunami bersada-sada. Pasu-pasu hami Tuhan dia kaulau nami siganu pari, di tonga-tonga ni keluarga, dia kaulau di tonga-tonga ni masyarakat, nang di tonga-tonga ni huriam, asa maritihite pakubasion nami mersangap guarmu nabediai. Kali Tuhan, ringotam ya karuasmu akan mersahit nuain, teropakan isolasi mandiri di rumah sakit nang dia kebagasna di tonga-tonga ni masa pandemion. Dan adon gugunami mana ngahape mengadupi na masa online. Hola tuhodo hami mapurus. Tuhan asima roham, tatak mapurtibi na tinopamon nang marsahi noain. Tatak mahami tonga-tonga ni kaperdangolan hinorohon ni pandemi COVID-19. Pergugoy mahami, mamulus saluhut naih. Molotung ikon bulusun nami dope pertikian naliling di tonga-tonga ni pandemio. Pahot haporsion nami tuho Tuhan. Kasaung nang madeli hami, halai marpos di roha, di gadupakan namasa di ngulu nami. Pergugui pamaretta nami, lahong mengambil langkah-langkah yang bijak, asabui bangson, lemdenggan di tonga-tonga ni masa pandemio. Tuhan di batama nami pasu-pasu kaduas ni huriam, namar las ni roha mangingo takaria tutubuna. Do tak kena merningo tak kaulang tahu perkawinan nasida. Tabai di hami gacang ni umur. Ajar hami mandok mauliate. Leho di hami kebahagiaan. Di tongatongan yang karumah tangga nami bi. Rabdoho tak kapino pernami. Asa merhasonang kami Tuhan di hadapanmu. Lasongoni nang keluarga. Nang majalo pasu-pasu siakko. Marhiti-hiti hasosorang yang kedak danak. Pasu-pasu marumah tangga nasida. Makalaco pasu-pasu mi.
jala pergugui manasida mangajari kaya nakonna berdalan di bagas talomu ni roham. Lasongoni sadarion nang terdidia kaya nakon ni huriamon. Pasu-pasu manatorasna asa mergugu mangajari dak danahon berdalan di hatam na bagiai. Hali Tuhan di batama nami, pasu-pasu uruas di huriam, dia kabipi resot duren sawiton. Akanaung mas pasahato nak kepilihan na, nak pasahato nak ucapan syukur datu huriau. Saya pasu-pasu mana sida Tuhan. Tabaya kalas ni roha di gaduk rumah tangga. Asa totong berlas ni roha na sida. Lahu mendukung akau laun di tonga-tonga ni huriam. Langsung ini dari minggu na neng roh di tanggal 20. Naik patupon nami ma pelantikan panitia tahun kesehatian HKBP 2022. Pasu-pasu mana sida nane papak kita nami gabiaka panitia makubasi ulauni di bagasan sataonon asang giat dari da Tuhan nakalas ni roha kesehatian kebersamaan di tonga-tonga ni hurian. Tuhan satu tangamu ma saluhuk dangulu nami pasu-pasu mahami saluhuk nana pungon dota keruas di huriam dia kaya bagas nabi nama dohoti live streaming sederion jalo matang yang pemujian nami tuho di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare di mahita laos ta pasaha ma piliatta na paduahon. Cara padidion nabadia jong-jong mahamuna toras dengan namun nabi tepada di deta 146 sada 2. Oh Jesus, naik
Alia manami na di bandu agijang, narodo hami tujulum abua na kadat danahon, sayasi maroham, jalo manasida gabi anakomu, pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahi yang uluat sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamwa kadongan na mabua dat danak si didionon, tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus, laho mahamu tuliat pertibion dina madoa kasih sianna, pudai hamu masa luhut bangso, didi hamu mana sida tu bagasan guar ni di bata ama, doho anak doho tod di perbadia. Ajari hamu mana sida mengeraduti saluhut nahoto nahoni tu hamu. Jalai ngok ma, saya dong anakku doho hamu ganu pari, rasi rasa roa jal ni hasiang anon. Mana ngisi na porsia doho ni didi da potak kanguduan, alai na so porsia ho nauhum sugut. Tangiho kamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan membuat dadana tu Tuhan Yesus asa di zama. Alai dipicang akasih sian nai mana membuat ni. Jadi dung dida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Luas samu ma akan dadana hiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ay dia kasih songoni doha rajaun di debata. Na tutudu na hudohot tuhamu. Mana ngisepe anggo so songo dadana ibana. Majalo harajaun di debata. Dang bongot ibana tu si. Dungi di haul ma akada danahi dia peho matangan na tu nasida ma masu-masu nasida. Katong hamu akana toras hati daku kamu ma jolo hata hapor siotai rak mahamu madok. Tonga lusiamu mahata na usukut tonon na perjulu di pangido hamu no ang didio na kada danahon tu bagasan ni na hinapor siamu na alusna kadua hon na ulo do hamu mamudaya na komunaon asa diboto jala dihutto na sida hata ni debata alusna tolu na ulo do hamu marsuru na sida tu gereja doto perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas dan mengulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasaha mana sida tu dibata marhitehite padidion na bediai Roma hamu tujulu. Ale seia Ariston Ronauli Roma Horbo kudidi mahu tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni tod di perubadia. Amin. Sajiramu ti Tuhan di bata ama ho dinabongo tu bagasa karajaon na sederion rodi saliling dililing na. Amin. Ale Eleanor Priscilia Natalia Situmorang kudidi mau tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni tod di probadia. Amin. Sadiramoti Tuhan di bata ama ho dinabongo tu bagasa karajaon na sadarion ro di saliling dililing na. Amin.
pertang yang mahita. Ali Tuhan di batama nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nungahu pasahat tami ya kada dana hotuho, jala jako korona sida gabi anak komu, marhite-hite padidion nabadiai, asa masuk tuhurian ala Kristen nasida di tanon, jala gabi panean dianguduan nasaliling nililing na, asima roham, doh dia kana toras didak dana hon, saya pergugui jala jari manasida, manugunogu dak dana hotuho, asarap nasida taruli dia ka artani haraja omu. Amin. Tapa ujung mah perminggota jong-jong mahita sudi marede mahita nomor 147. Aku mapeliata tu adopan di debata martang yang mahita. Ali debata manami na di bandua gijang, horo haroroan ni saluhut selehon lehon na denggan, dohok nasau di bahasa namu diutus. Kupasahat tami masian na ni lehon mi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu mai jala ramuti, asahu parasiak kami pelianon, pati buluk karazaummu, di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon lehom mi tuhami. Asalam girgirhami madok mau di ate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di bandua gijang sai pinorobadia maguarmu sai roma harajaumu sai saut malomoni roham di bandua tongon songon dan di bandua gijang lehon matuhami sedari okang uluan siap hari se sama dusa nami songon panesa nami di dusa nidongan namar dosa tuhami unak kami togi hontu pangujunan palua mahami sian pangago. Sandame jalo hamuma pasu-pasu siat tuhatai di pasu-pasu jaliramoti Tuhan debatama ho di sodako Tuhan debatama buhina tuho jalasima rohana midaho di depako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorom madamena tutordim. Thank you.
Selamat hari Minggu Marita Sudi. Amang do inang atau ras di terdiri dulu mah kita dulu lah.